Ini kita persiapan untuk pertunjukan burung ya, namanya Basic Instinct. Nah, kita lihat apakah pemerannya nanti Sharon Stone. Oke. Okay. Saya akan tampilkan seekor burung yang berukuran sangat besar. Namanya adalah Petrus, jenis elang laut perut putih. Itu dia. Bentangan sayapnya yang lebar serta bulu tengkorak yang panjang membuat Petrus mampu melayang di atas lautan dalam waktu yang lama. Spesies ini juga mampu mengenalkan panas udara untuk melayang lebih lama tentunya. Yang betina sedikit lebih besar dibandingkan yang jantan. Yang betina tumbuh hingga 90 cm, sedangkan yang jantan hanya sekitar 80 cm saja. Elang laut yang muda memiliki bulu berwarna coklat, namun ketika tumbuh dewasa, bulunya akan berlahan berubah menjadi putih cantik, terutama di bagian kepala, dada, dan ekornya. Jadi Petrus ini adalah elang laut yang sudah dewasa. Mereka memangsa ikan dan juga ular laut yang muncul ke atas permukaan air dan disambar dengan cakar yang kuat. Sekarang kami persilakan Anda semua untuk fokus ke arah kolam. Kami akan tunjukkan naluri alami dari jenis elang laut ini. Oke, kita fokus ke arah kolam. Here we go. 1, 2, and 3. Something on the pond. Have a look. Petrus is coming. Oh, yeah. Dan sebenarnya kami sudah menaruh umpan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana naluri alami dari yang besar. Ini adalah salah satu bentuk adaptasi dengan wilayah berburu mangsanya. Spesies ini dapat dijumpai di sekitar Asia, Australia, dan juga di wilayah Bali. Nah, mereka memangsa ikan dan juga ular laut yang muncul ke atas permukaan air. Oke, okay, terima kasih Petrus. Kita beri tepuk tangan untuk Petrus. Dan sekarang kami memiliki seekor burung kecil yang mungkin terbang dekat sekali dengan Anda dan bisa jadi di atas kepala. Jadi kami harapkan Anda untuk tetap duduk dengan tenang. Namanya adalah Quip, dia jenis elang paria. Ini dia. Elang paria ini juga dikenal dengan sebutan blackheart dalam bahasa Inggris. Namun uniknya tidak ada satupun dari subspesies ini yang memiliki bulu berwarna hitam. Mereka condong memiliki bulu yang berwarna coklat gelap. Kecekatan. Baik jantan dan betina dari spesies ini memiliki warna yang sama, hanya saja yang betina sedikit paruh bengkok. Kita sambut Albert, jenis burung makau. Itu dia. Dan kemana perginya Albert? Oke, okay, nampaknya si Albert lagi asik terbang. Dan kami biasa memberi dia waktu 2 kali sehari untuk membentangkan sayap indahnya. Albert adalah jenis makau biru emas. Burung makau memiliki bentuk kepala bulat, badan langsing, ekor panjang, dan warna bulu yang mempesona. Tidak hanya cantik, namun burung makau ini juga dikenal sebagai burung yang luar biasa pintarnya. Burung makau ini dapat dijumpai di Sungai Amazon di Amerika, namun Albert menikah. Kami menukar Rob dengan pelikan Australia kurang lebih 4 tahun lalu. Yang membuat kami sedih ketika Rob datang ke sini, dia tidak bisa terbang. Kami berusaha keras melatih Rob untuk terbang. Saat ini Rob sudah bisa terbang walaupun dalam jarak yang pendek. Melalui pertunjukan ini kami memberikan kesempatan Rob untuk terbang dan berharap suatu saat nanti Rob mampu terbang normal kembali. Sesungguhnya spesies ini mampu terbang hingga kecepatan 50 km per jam. Nah, burung bangkai yang satu ini, si Rob masih sangat muda, usianya kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi Rob masih punya kesempatan untuk belajar terbang. Bentangan sayapnya hanya sekitar 2,5 meter dan berat badannya sekitar 4 kg. Di wilayah Jawa, spesies ini memiliki suara yang keras yang digunakan untuk berkomunikasi dengan burung lain di alam. Ini juga berfungsi untuk menandakan wilayah kekuasaannya. Dia memiliki pandangan mata yang tajam, diperkirakan 8 kali lebih tajam dibanding mata manusia. Spesies ini terlihat mirip dengan jenis elang berontok. Hanya saja jenis elang Jawa memiliki jambul yang lebih besar di atas kepalanya.
Spesies ini memiliki bulu yang terlihat samar. Kita menyebutnya kriptik. Ini adalah percampuran antara coklat dan juga hitam. Kriptik plumage ini membuat mereka nyaris tak terlihat ketika berburu mangsanya. Cara berburunya sangat sederhana. Mereka akan memilih pohon yang paling tinggi untuk mengintai mangsanya. Atau tanah. Here it goes. 1, 2, and 3. Yep, something on the ground. Come on, Pijo. Alright, got it. Ini meraknya nakal tapi. Dia mau berantem sama elang. Go away, buddy. Nah, di alam liar mereka memangsa hampir segala jenis mangsa. Dimulai dari yang kecil seperti kadal, ular, burung, bahkan anak monyet. Ini adalah elang yang sangat agresif. Nah, sekarang Bejo akan terus mencengkram mangsanya. Semakin lama akan semakin kuat. Di alam mereka berburu segala jenis mangsa ya, dan mangsa tersebut akan dicengkram hingga mangsanya tidak bergerak lagi. Oke, terima kasih banyak Bejo. Well done. Dan kami akan tampilkan beberapa burung lain. Elang bondol, ini mereka. Dan kami akan tunjukkan cara berburu alaminya di alam. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Oke, ini dia. Got it. Let's see again. Well done. And another one. Yep. Dan ini adalah cara berburu alami mereka di alam, di mana sebagian besar elang bondol suka menyambar mangsanya yang terbang seperti burung yang berukuran kecil. Mereka adalah raja di udara dengan kecepatan terbang yang tinggi. Ini adalah jenis elang bondol, mirip dengan salah satu spesies elang yang ada di Singapura. Namun elang bondol yang satu ini dapat dijumpai di wilayah Bali. Sama halnya seperti burung pemburu lain, mereka memiliki pandangan mata yang tajam. Nah, namun terkadang elang bondol ini suka menjadi nakal dan suka mencuri makanan dari nampan restoran. Sekarang saya butuh satu orang untuk bantu saya. Ada yang mau? Yuk, silakan. Ada yang mau? Silakan. Dan sekarang kita lihat seberapa cepat elang ini akan mencuri makanan di atas nampan. This time, yep. Let's see again. Come ready, well done. Dan Anda masih dapat menjumpai elang bondol ketika mereka bersarang di hutan mangrove di wilayah Bali. Tepatnya di daerah Nusa Dua dan Benua. Penyebarannya adalah dari India, Australia hingga sampai ke Bali. Bagi Anda yang datang dari Jakarta, elang bondol adalah maskot dari kota Jakarta. Mereka sudah mampu bertahan hidup di lingkungan perkotaan karena suka memakan sisa makanan manusia. Tuhan melindunginya. Sekarang kita coba tanpa nampan, kita lihat apa yang akan terjadi. Well, everybody's ready. Ya, momennya mendegangkan. Ini dia. Sekali lagi. Masih tanpa nampak. Ini dia. Cepat sekali. Baik-baik saja. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Ya guys, ternyata masih ada pertunjukan lagi loh di restoran ini. Aku nggak ngerti kenapa ada dua kebijakan. Yang satu, mereka ngasih atraksi gini loh guys. Ini di dalam ruangan ya, kita ikutin ya. Nah, jika diperhatikan, burung mama memiliki paruh melengkung. Ini adalah senjata yang tepat. Guys, sorry banget, tadi yang pertunjukan di dalam restoran ini nggak bisa aku rekam ya, karena backlight guys. Karena backlight. Nah, jadi di tengah balik ballpark ini, kalau kalian haus, mungkin makan snack-snack gitu, bisa di sini ya. Lengkap sih, dan di masa PPKM level 2 ya, kalau nggak salah di Bali saat ini, menurutku pengelola Bali Bird Park sudah menerapkan aturan protokol kesehatan yang cukup ketat ya, karena seluruh all staff aku lihat menggunakan maskernya juga incorrectly ya, jadi yang benar gitu, malah ada yang pakai face shield juga dirangkep gitu. Nah, ini adalah beberapa jenis burung yang bisa kita temui di Bali Bird Park. Angel Vacation.